Halo guys, saya mau unboxing Nano Santropropolis. Ini si kecil, si kita manfaat kayak kita buka ya Santropropolis. Ini isinya 6 mili. 6 mili, 6 mili, 6 mili. Oh, ini dibuka dulu ini guys. Dibuka dulu. Kebetulan saya kena virus. Virus Omicron mungkin lah kalau kata orang. Ini semua Indonesia tuh pada sakit, pada gatal. Jadi saya mau pakai Santropropolis pada luka saya yang makin sini makin nambah guys. Kita lihat apa sembuh total kering apa enggak. Ikutin terus videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati. Assalamualaikum guys, kembali lagi sama Budi Channel, Budi Herbal, Budi Tipik. Ini Santropropolis, selain buat radang tenggorokan, bisa buat luka, bay. Buat luka kita langsung testimoni ke luka saya. Kebetulan ini saya bukan istilahnya kena, mungkin kena virus. Jadi di sini saya mau langsung praktekin cara ngobatin luka saya ini yang makin sini makin nambah. Kita tetesin, kita pijit. Nah, caranya gini-gini guys. Tetain, kebetulan ada lagi di paha ini guys. Terus ada lagi di sini guys, tambah lagi sedikit. Nah di sini luka saya deh, kelihatan ya. Nah terus di sini guys. Nah ini selain buat berfungsi buat radang tenggorokan juga, Santropropolis tuh aman diminum guys, buat menjaga kondisi kekebalan tubuh. Nah ini sudah. Nah, mana lagi? Gender A ini ada yang gatal sudah. Cuman segitu saya, soalnya saya cegah ini sebelum menambah ngerembet, membesar, menambah banyak. Saya cegah pakai Nano Santropropolis guys. Kita langsung masukin lagi sini. Nah kita tunggu hasilnya beberapa hari kemudian ya guys. Ikutin terus videonya, jangan kemana-mana, update terus biar tahu sampai di mana kegunaannya Santropropolis sekecil sejuta manfaat dari NASA guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.